Assalamualaikum. Kali ini saya akan review cat kayu dan besi merek Apian. Simak terus. Mohon dukungannya agar channel ini terus berkembang dengan cara klik subscribe di bawah video yang warna merah. Silakan klik. Terima kasih yang sudah klik subscribe. Kali ini yang akan review adalah cat kecil ini. Mereknya adalah Apian. Ini digunakan untuk cat kayu dan besi. Isinya itu 100 cc. Nah, untuk warnanya ini warna coklat dengan kode nomornya 301. Oke, langsung saya buka. Saya menggunakan KP ya bukanya. Sip, sesuai yang ada di tulisan, yang ada kode nomornya sama warna sambal di luarnya warna coklat. Dalamnya juga coklat, jadi gak PHP. Nah, sebelum digunakan, catnya itu dikocek. Nah, dicek dulu sampai merata. Nah, terus kalau misalkan ini terlalu kental, tambahkan thinner. Jadi kalau cat kayu, cat besi kayak gitu, tambahnya thinner, bukan pakai air. Kalau pakai air itu cat tembok ya. Nah, untuk pengaplikasiannya ke permukaan yang dicatnya, sebelumnya si permukaannya itu diamplas dulu agar lebih halus dan nanti catnya merekat sempurna. Nah, terus lagi usahakan yang mau dicatnya itu kering dan bersih. Catnya udah kekentalannya atau encernya udah pas, terus permukaannya udah kering dan bersih, siap langsung eksekusi cat gitu ya. Nah, untuk harganya cat sekecil itu harganya Rp12.000. Nah, cat itu bisa dibeli di toko bangunan di dekat rumah kalian, harganya di kisaran Rp12.000. Oke, terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Sekian video kali ini, silahkan klik tulisan di atas untuk kepoin video saya yang lainnya. Yang suka dengan video ini, klik like, share ke media sosial kalian. Gak suka, dislike aja. Kritik, saran, pertanyaan, isi di kolom komentar. Terima kasih, assalamualaikum.